Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walaqibatu lilmuttaqin. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, ini adalah sekarang tanggal 23 Syaban. Kurang lebih tinggal seminggu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada salahnya kita akan membahas masalah bab puasa untuk di dalam kita persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, jadi sekarang saya akan membacakan bab puasa, babus saum, apa sih itu puasa? Khususnya puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima. Babus saum, bab puasa. Wahuwa logotan al-imsaku. Jadi puasa itu dari segi bahasa al-imsak, menahan diri. Asyara'an dari segi syara istilah. Imsakun amuftirin bisyurutihil atiyah. Jadi menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang berikut misyurutul atiyah. Jadi makan minum juga itu membatalkan puasa. Hubungan suami istri juga membatalkan puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Apa contohnya yang membatalkan pahala puasa? Seperti indera kita tidak puasa, mata kita biarkan melihat yang tidak dibolehkan oleh agama. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Atau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, atau mulut kita membicarakan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti ghibah, namimah, fitnah ya, na'udzubillah min zalik. Nah, ini bisa membatalkan pahala puasa. Jadi supaya kita jangan masuk di hadis yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Banyak orang puasa tidak dapat tiada dapat dia dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi hanya dapat lapar saja. Kenapa? Karena yang puasa ini hanya perut. Jadi indera tidak puasa. Jadi kita usahakan paling tidak kita masuk di puasa golongan puasa yang kedua. Karena Imam Ghazali membagi puasa orang puasa itu ada tiga, saumul awam, puasanya orang awam, orang kebanyakan. Nah, ini yang perut saja puasa. Yang kedua saumul hawas, puasanya orang khusus. Nah, di samping perut juga indera berpuasa. Yang ketiga, saumul hawasil hawas, yaitu puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi. Di samping perut indera puasa juga hati juga berpuasa. Paling tidak kita bisa masuk di golongan yang kedua ini, saumul hawas atau puasa orang khusus. Supaya kita tidak hanya menggugurkan kewajiban, supaya kita juga mendapatkan pahala daripada puasa. Jadi intinya paling tidak indra kita juga bisa berpuasa. Paling bagus juga hati kita juga ikut puasa. Ya, jadi gimana kalau hati puasa? Ini sudah tingkatan orang atau makom orang yang tinggi. Jadi hanya Allah SWT yang dipikirkan, tidak memikirkan takjil segala macam. Jadi saya membaca kitab I'anatut Thalibin juz 2. Wa furudhu fi Syaban. Jadi sejarah puasa ini diwajibkan di bulan Syaban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Tahun kedua daripada hijrah. Wa min al-ma'lumi min ad-dini bi ad-dharurah. Jadi puasa ini karena rukun Islam jadi wajib kita ketahui. Karena hadis mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Nah, ilmu yang bagaimana? Nah, jadi bukan semua macam ilmu. Maksudnya di sini adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Wajib kita puasa berarti harus kita wajib mengetahui ilmu tentang puasa supaya tidak salah puasa kita. Kalau kita wajib berzakat, wajib pula mengetahui ilmu tentang zakat. Kalau kita wajib sudah wajib berhaji, wajib juga kita mengetahui ilmu tentang haji. Nah, ini maksudnya fardhatun 'ala kulli muslim. Difardukan menuntut ilmu itu sebagai setiap orang Islam. Maksudnya di sini adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim atau di dalam kitab Minhajul Abidin juga. Jadi tidak semua macam ilmu.
Jadi perlu ditegaskan bahwa yang wajib itu adalah ilmu hal. Yajib shaum Ramadana bikamal sya'ban 30 yauman. Jadi baru dia wajib bulan suci Ramadan apabila Syaban itu sudah habis. Sudah hilal itu sudah kelihatan, atau kalau tidak kelihatan kamal Syaban 30 yauman. Jadi sempurna bulan Syaban itu adalah 30 hari. Tapi alhamdulillah sekarang kita di Indonesia sudah ada MUI lah, atau petugas keagamaan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk rukyatul hilal, untuk melihat hilal. Jadi di sini kita sudah enak saja gitu, tidak seperti zaman dulu. Jadi orang dulu itu kan dia harus melihat hilal dari ketinggian. Kalau dia sudah kelihatan hilal, sudah habis Syaban, nah baru puasa. Tapi alhamdulillah di zaman modern ini kan sekarang serba canggih. Jadi tidak kita repot-repot untuk menentukan tanggal 1 Ramadan untuk wajib kita berpuasa. Alhamdulillah ini kita syukuri. Jadi saya baca yang singkat-singkatnya saja, kalau di kitab Anu Talibin agak panjang juga anunya penjelasannya. Wa inna ma yajibu sumu Ramadan ala kulli mukallafin baligin akilin. Nah, jadi wajib puasa itu ala kulli mukallaf. Jadi orang mukallaf, orang yang sudah balik lah kalau bahasa kita. Ya, ai baligin muakilin. Mukallaf itu orang balik dan berakal. Nah, baru wajib. Jadi tidak wajib atas sobiin, anak-anak, wa majununin, orang gila. Nah, mutiqin lahu, yang mampu. Nah, bagaimana kalau orang tidak mampu seperti orang tua, dikibarin, kayak orang tua, atau maradin, la yurja buruhu, atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, jadi tidak wajib. Cuma di sini harus dia mengeluarkan kafarah, disebutkan wa yalzamuhu muddun likul yaumin. Cuma dia wajib mengeluarkan satu mud setiap hari. Ya. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu secara syar'i, di sini disebutkan ya. Wala ala ahdin wa nufasa li'annahuma la tutiqan syar'an. Jadi orang haid itu sama orang nifas itu dimasukkan ke orang yang tidak mampu dari segi syarak. Nah, jadi tidak mampu dari segi syarak, tapi wajib nanti dia mengkodoknya di bulan yang lain. Nah, kita lanjut. Wa farduhu ayasomi, fardu puasa itu niyatun, niat bil qalbi. Jadi karena niat itu di hati. Wala yushwaratu at-talafuzu biha bal yundabu. Jadi tidak disyaratkan untuk melafazkan niat, bal yundabu, akan tetapi disunahkan saja untuk menguatkan. Misalnya ana itu sama godian an adai fardhu syahr ramadan lillahi taala. Jadi saya berniat puasa besok, puasa menunaikan puasa bulan suci Ramadan lillahi taala. Jadi lengkapnya di sini disebutkan nawaitu sama godian an adai fardhu ramadan. Nah, hadhihi sanati lillahi taala. Saya berniat puasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan tahun ini karena Allah taala. Nah, ini sudah selesai niat. Nah, sekarang yang membatalkan puasa wa yaftiru amidun alimun. Nah, wa yaftiru amidun alimun. Jadi batal puasa orang yang sengaja mengetahui. Muhtarun, muhtarun itu kemauan sendiri, bijimain, melakukan hubungan suami istri. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Wastimnain, jadi kalau dia mengeluarkan mani dengan mubasyarah, ya dengan tangannya, bisa membatalkan puasanya. Ya, berbeda dengan yang khayal atau mimpi. Misalnya dia keluar mani, inzal dengan mengkhayal atau mimpi, nah itu tidak membatalkan puasa. Jadi apabila kita sudah berpuasa, sudah berniat, perlu kita menjaga pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa tersebut. Kalau makan minum sudah pasti, cuma kalau kita mandi, kita harus hati-hati. Jangan sampai
Air itu masuk ke dalam rongga tubuh kita, rongga badan kita. Apalagi kalau kita apa namanya berendam, nah itu harus hati-hati ya supaya air itu tidak masuk ke dalam rongga, entah rongga yang di telinga ya atau dubur. Nah kita harus hati-hati. Jadi kalaupun kita apa namanya mandi, diusahakan malam lah, diusahakan malam hari, supaya kita ikhtiyatan ya, untuk berjaga-jaga saja. Karena kalau masuk air ya ke dalam rongga badan kita, ini juga bisa membatalkan puasa. Jadi harus kita ketahui pantangan-pantangan di dalam puasa tersebut. Ya, sekarang ya juzu lis-sha'imi al-iftaru bi khabari adrin bil ghurub. Nah, kalau masalah iftar atau berbuka itu sudah positif ya tenggelamnya matahari, atau artinya sudah masuk waktu maghrib. Alhamdulillah kalau zaman sekarang kan tidak perlu kita menyusahkan apakah maghrib sudah, matahari sudah tenggelam atau belum, karena canggih daripada teknologi. Jadi kalau kita ragu-ragu ya kita tunggu saja gitu. Kita tunggu saja. Misalnya apakah maghrib matahari telah terbenam apa belum? Kalau kita ragu-ragu lebih baik kita tunggu saja. Kalau sudah positif tenggelam, baru kita iftar ya atau berbuka puasa. Wayubahu fitrun, diperbolehkan berbuka bimaradin mudarrin, bagi orang sakit yang bisa membawa kepada mudarat ya. Wa fi safari qusrin, bagi orang musafir yang bisa mengqasar salat, tapi safirnya bukan untuk maksiat ini. Wa li khafi halakin, ya bagi orang yang takut binasa atau takut meninggal, ini diperbolehkan untuk berbuka atau tidak puasa. Akan tetapi wajib qada Ramadan, akan tetapi wajib untuk mengqada puasanya, puasa Ramadan. Nah, bagaimana sekarang orang yang merusak pahalanya, puasanya, wajib alaman afsadahu bijima'in ay shaum Ramadan, dan wajib membayar kafarah. Nah, apa itu kafarah bagi orang yang jima? Pertama, idku rukabatin mu'minah, membebaskan budak. Kalau tidak bisa, puasamu syahrani mutatabi'in ma'atatabu'in, jadi puasa 2 bulan berturut-turut. In adiza anhu, apabila tidak mampu, fa'it'amu 60 miskinan au faqiran, maka wajib memberikan 60, memberikan makan 60 orang miskin atau orang fakir. In adiza anis saum, apabila tidak mampu berpuasa di haramin atau maradin karena sebab tua ataupun sakit, biniyati kafaratin, dengan niat kafarah. Jadi di bulan suci Ramadan itu yang perlu kita ingat adalah larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Jadi kesimpulannya, yang bisa membatalkan puasa seperti makan minum ya, hubungan suami istri, itu kita harus hindari. Dan juga yang membatalkan pahala puasa ya seperti mengguncingnya namimah, ghibah segala macam, itu bisa membatalkan pahala puasa. Jadi intinya indera kita harus kita jaga supaya puasa kita betul-betul ya dihitung atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya puasa kita jangan sampai lago atau sia-sia. Ya, supaya kita tidak termasuk di hadis yang mengatakan kamin shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'athash. Banyak orang puasa tiada
dia dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga ya. Nauzubillahi min zalik. Jadi itu garis besarnya mengenai babus saum, yaitu al imsak. Jadi kata dasarnya itu adalah al imsak, menjaga diri, menjaga diri amuftirin ya, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini adalah pengetahuan dasar yang mudah-mudahan lah bisa bermanfaat bagi kita semua di dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, kurang lebih tinggal 1 minggu, supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.